Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Prisa dan juga tentunya dari Cusi Bank. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Prisa dan juga Cusi Bank, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Prisa dan juga Cusi Bank, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Prisa dan juga Cusi Bank, yang pada saat ini tentu saja membuat para netizen nampak terlihat begitu heboh dan juga geger dari beberapa ungkapan dan juga kejadian yang ada di lokasi syuting, tepatnya dalam acara ke episode 200 sinetron Tajwid Cinta. Di situ pun terdapat di beberapa unggahan milik dari Haris Prisa di IG-nya ya guys, yang dimana Haris Prisa pun mengunggah foto Hafiza yang di situ bertuliskan terima kasih sudah datang ke lokasi syuting, ungkap dari Haris Prisa. Sontak saja hal tersebut menimbulkan sebuah kata-kata dan juga ungkapan dari para netizen untuk Haris Prisa dengan IGS-nya yang saat ini tengah tersebar di media sosial. Netizen pun mengatakan jikalau Hafiza memang sengaja datang ke lokasi syuting lantaran di acara syukuran ke 200 episode dari sinetron Tajwid Cinta itu, seakan-akan dia pun tidak mau momen tersebut dilangsungkan ataupun terjadi kebahagiaan antara Cusi Bank dan juga Haris Prisa ya guys, sehingga Hafiza pun tepatnya datang ke lokasi syuting untuk memantau semuanya. Nah, itulah tanggapan-tanggapan dari para netizen untuk kedatangan Hafiza ke lokasi syuting tepatnya tadi malam. Nah, menurut kalian gimana nih guys soal kedatangan Hafiza di lokasi syuting? Silakan tulis di kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.